Bapak dari mana mau ke mana? Kok dibuang? Apaan tuh? Apa yang dibuang itu? Coba diambil lagi. Maaf ya, coba diambil lagi. Terus ngantuk banget kayaknya. Ngantuk banget. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan ini ya. Jangan konsumsi miras sambil bawa kendaraan. Nggak boleh ya. Beb, dagang kopi. Dagang kopi. Enggak, pertanyaan saya ini platnya kemana? Hah? Platnya, apa nomor? Nggak ada plat ini, Pak. Masih sanggup bisa pulang nggak? Sanggup, Pak. Benar. Turun dulu boleh? Oke, Bapak dari mana mau ke mana? Kok dibuang? Apaan tuh? Iya, apa yang dibuang itu? Iya. Coba diambil lagi. Maaf ya, coba diambil lagi. Coba dibuka. Apa itu, Pak? Apa namanya? Anggur putih aja doang. Apa? Oh, dicampur apa itu? Tete. Oh, terus bapaknya di sini ngapain? Hah? Ngapain di sini? Ada, di pinggir jalan sendirian gelap-gelapan. Iya. Di pagi. Enggak mau, Pak. Saya juga. Udah mabuk? Enggak mabuk. Terus ngantuk banget kayaknya? Ya, ngantuk banget. Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Tapi jangan ini ya. Jangan konsumsi miras sambil bawa kendaraan. Enggak boleh ya. Saya ngontrak, saya orang Medan. Iya, di sini di mana tinggal, di Depok? Saya di apa? Di Gania. Di mana tuh? Gania. Anggrek tua. Oh. Apa ya? Iya, enggak apa-apa. Maksud saya jangan konsumsi miras. Iya, nanti sambil berkendara. Kita mungkin kita pasar, karena kita tidur. Iya, tidur di motor. Karena santai aja. Bukan, takutnya saya ada orang. Nanti ada orang berniat jahat lewat, kan repot juga, Pak. Iya, benar. Karena aku jangan. Masih kuat nggak buat pulang? Hah? Masih kuat nggak? Kuat. Serius dulu nggak apa-apa ya? Iya. Di sini mau diminum, Pak? Mau dibuang? Mau dibuang? Iya. Silakan kalau mau dibuang, serah Bapak aja. Oke, Pak. Serius dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa ya, Pak. Aku tak pakai itu, Pak. Nggak pegang aja, Bapak? Iya. Bahaya, Pak. Iya. Tadi itu minumannya beli di mana? Hah? Minumannya beli di mana? Oh, minumannya tak belakang, tak bisa belakang itu juga ya. Beli di mana? Bisa dong? Bentar. Hah? Ini kenapa nggak dipasang platnya nih? Ini lagi belakang, Pak. Karena awak kan, itu kan, selama ini kan saya belakang ini kan. Oke. Dagang kopi. Enggak, pertanyaan saya ini platnya kemana? Hah? Platnya apa nomor? Enggak ada plat ini, Pak. Masih sanggup bisa pulang nggak? Sanggup, Pak. Benar? Iya, Pak. Pulang aja ya, saya di rumah aja ya. Iya, siap, Pak. Jangan dipinggirkan kayak gini, bahaya nanti. Iya, makasih, ya? Pak. Makasih, Pak. Iya, silakan. Ya. Masukin dulu semua barang-barang ini, terhilang. Makasih, Pak. Kalau mau bawa kendaraan, jangan dibawa pengaruh alkohol, bahaya nanti bapak bisa jatuh, kecelakaan, ya repot nanti. Dimasukkan dulu barang-barangnya, silakan. Sadar nggak nih, bisa pulang? Iya. Nggak usah, Pak, makasih, Pak. Enggak, maksud saya bisa pulang apa enggak? Begini, aku pikirkan orang tua, saya sebut dia masalah. Ya, nah, kalau ada masalah keluarga, terus selesaikan di rumah. Sampai kamera, tapi karena kita aja, Pak. Masukin dompet, iya ada, masukin dompet. Iya. Silakan pulang ya, tadi ya. Iya. Belum pernah bilang. Nanti kalau ada masalah di rumah, selesaikan aja di rumah. Sekarang bapak pulang dulu aja ya. Iya. Silakan, Pak. Enggak, orang tua saya pun cuma saya. Iya, nanti kalau ada masalah keluarga, silakan selesaikan di rumah, Pak. Iya. Silakan pulang. Karena saya mas. Ya, Pak. Hati-hati ya. Iya, kasih, Pak. Ya, silakan. Saat melintas di GDC, kami bertemu dengan seorang bapak yang tertidur di atas kendaraannya. Lalu kami hampiri, saat kami periksa ternyata bapak itu sedang mengkonsumsi miras. Makanya ia dibawa pengaruh alkohol dan tertidur di atas motornya. Jadi kami bangunkan, kami beri himbauan dampak negatif dari miras. Juga kami memerintahkan bapak tersebut untuk kembali ke rumah
agar istirahat di rumah karena berkendara di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya.